Halo guys, dalam video kali ini kita akan bagaimana tata cara menanam rumput gajahan. Ini setelah kalau mau kita tanam, pertama-tama kita harus bikin lahan yang kosong seperti ini, biar ada pengairan, biar tumbuh subur. Ini semacam ini, belum dikasih tanaman. Nah, kita potong 3 ros, 2 ros seperti ini, 1, 2, 3 ros. Ini juga, ini 1, 2, 3, 3 setengah. Ini 1, 2, 3. Ini rosnya. Setelah penanaman sekitar 10 hari sudah kelihatan begini, udah mulai tumbuh, rumput-rumputnya udah mulai tumbuh seperti ini. Ini untuk pemasangan selanjutnya, kita tanam, kita kasih contoh 3 dulu aja seperti ini. Ini 1. Kalau bisa kita tanam miring supaya ini di sini tumbuh benih. Oh, ini hanya miring, juga miring, ini juga miring. Untuk contohnya seperti ini. Ini udah, ini tinggal pemupukan. Ya, tinggal dipupuk. Kita udah nunggu 1 bulan, udah mulai panen. Bisa buat makan sehari-hari, makanan tambahan sapi. Ini dibikin seperti got ini supaya ini pengairan air, supaya tanah ini semakin subur. Ini juga, ini yang belum dikasih benih. Ini yang sudah dikasih. Ini di sekitar sini terbuat persawahan. Ini lahan ini sengaja tidak ditumbuhin benih padi, dikarenakan untuk makan sehari-hari sapi saya. Ini dikasih, biasanya saya kalau ambil itu setengah got buat 1 hari. Tapi ini masih proses pertumbuhan. Mungkin 15 hari atau 20 hari yang akan datang kita akan memanen. Ini lihat, ini lihat di samping got terdapat air untuk proses pertumbuhan agar tidak kecemek, agar tidak bacek. Ini sebenarnya tinggal proses pemupukan, tapi belum sempat dipupuk. Mungkin ntar sore kita akan memupuk. Ini lihat, mulai keren. Ini situasi alam pemandangan daerah tempat saya. Oke guys, kita lanjutin untuk proses penanaman kembali. Oke, udah